penyebaran wabak coronavirus telah menggemparkan dunia dan mulanya dikesan pada Disember 2019 di bandaraya Wuhan, Hubei, China. Virus ini telah menyebabkan jutaan manusia dijangkiti dan telah meragut ribuan nyawa. Penularan wabak COVID-19 di seluruh Asia Tenggara, khususnya yang melanda Malaysia pada sekitar Januari 2020 telah menyebabkan peningkatan kes jangkitan yang mendadak sehinggakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP terpaksa dikuatkuasakan mulai 18 Mac 2020. Kementerian Kesihatan mengesahkan kes pertama wabak novel coronavirus membabitkan warga negara ini. Pengumuman berkenaan dibuat oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam satu sidang media di Ibu Negara sebentar tadi. Pesakit merupakan seorang lelaki warga negara Malaysia. Mempunyai sejarah perjalanan ke negara jiran. Dan pada 29 Januari 2020, beliau telah mendapatkan rawatan di sebuah pusat perubatan swasta di Selangor kerana demam dan batuk. Rakyat Malaysia terbabit seorang lelaki berumur 41 tahun dari Selangor mempunyai sejarah perjalanan ke Singapura dari 16 hingga 22 Januari lalu bagi menghadiri mesyuarat bersama delegasi antarabangsa termasuk China. Dan untuk itu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah Kawalan Pergerakan ini meliputi penutupan semua institusi pendidikan tinggi, IPT awam dan swasta serta institut latihan kemahiran di seluruh negara. Pada tanggal 1 September 2020, bermulanya norma baru dalam kaedah penyampaian latihan iaitu secara bersemuka dengan pematuhan SOP serta garis panduan yang telah diwartakan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Garis panduan pengurusan ILKA telah memutuskan agar pengrekodan kehadiran dan saringan suhu badan perlu dilaksanakan bagi kesemua pelajar ketika menghadiri sesi latihan. Ekoran dari itu, kaunter saringan, alat menyukat suhu dan senarai kehadiran perlu disediakan untuk tujuan ini. Untuk memudahkan pelaksanaan SOP, maka peranti pintar SATEM-2S Smart Attendance with Temperature Screening System telah dibangunkan demi untuk pemantauan kehadiran dan saringan suhu badan secara real-time dengan penggunaan RFID berdasarkan IoT serta sistem pengkalan data berpusat yang boleh diakses oleh seluruh warga institut dengan hanya menggunakan web browser. Lindungi diri, lindungi semua. SATEM-2S dibina adalah untuk memantau dan merekod kehadiran secara masa nyata, real time serta menyaring suhu tanpa memerlukan petugas di kaunter. SATEM-2S adalah smart device yang mempunyai ciri-ciri IR 4.0 berkonsepkan Internet of Things. Tiga komponen penting dalam peranti SATEM-2S iaitu sensor, pengawal mikro dan pengimbas RFID. Sensor digunakan dalam peranti SATEM-2S adalah dari jenis non-contact infrared sensor yang berketepatan tinggi 0.5 darjah Celsius. Sensor ini mengukur suhu tanpa bersentuh dengan objek. Peranti SATEM-2S dilengkapi dengan modul pengimbas RFID. Pengimbas RFID digunakan untuk mengimbas identiti kad ataupun tag RFID 125 kHz melalui frekuensi radio. Peranti SATEM-2S perlu berhubung dengan sistem pengkalan data berpusat melalui internet. Pengawal mikro yang digunakan dalam peranti SATEM-2S adalah dari jenis ESP32. ESP32 mempunyai sambungan Wi-Fi dan Bluetooth terbina serta mempunyai ciri-ciri yang lebih baik dan juga stabil. Suhu akan direkod oleh peranti pada jarak 2 cm dari sensor suhu.
jarak ini adalah penting bagi mendapatkan bacaan suhu yang tepat. Apabila suhu telah direkod, pelajar perlu mengimbas identiti kad ataupun tag RFID di ruangan pengimbas. Setelah peranti membaca identiti kad RFID, peranti akan menghantar data suhu dan nombor identitinya ke pengkalan data berpusat. Santai 2S memudahkan pengambilan kehadiran setiap pelajar dengan cepat dan berkesan. Thank you Santai 2S for helping us to record our attendance easily. Terima kasih Santai 2S kerana menjimatkan masa kami. Santai 2S mengelakkan kesesakan pelajar untuk mengambil suhu setiap hari di bengkel. Santai 2S ini merupakan sisi yang dapat diakses oleh semua tinggal di Agus Landa secara efisien. Pemantauan terhadap kehadiran pelajar secara manual memang agak menggugarkan. Maklumat tentang kehadiran pelajar dan pelajar yang kurang sihat juga sukar untuk saya ketahui. Tapi selepas penggunaan Santai 2S di jabatan ini, semuanya menjadi mudah, hanya dihitung jari sahaja. Saya boleh memantau kehadiran dan data salinan suhu pelajar secara real time dengan hanya mengakses sistem Santai 2S menggunakan web browser sahaja. Selain itu, paparan suhu purata dan suhu tertinggi mengikut sesi latihan juga dipaparkan di dashboard tersebut. Sekiranya laporan kehadiran ini ingin difailkan, saya hanya perlu generate report kepada bentuk PDF sahaja dan terus mencetaknya. Santai 2S merupakan sebuah smart device yang dapat melicinkan operasi di jabatan saya, di samping dapat meningkatkan tahap disiplin pelajar serta latihan dapat dilaksanakan mengikut pematuhan SOP. Saya amat berpuas hati dengan Santai 2S. Semoga Santai 2S dapat digunakan serta melicinkan pelaksanaan SOP sepanjang latihan pelajar di institut ini dan institut pendidikan yang lain. Harapan saya agar Santai 2S ini akan dapat diperluaskan penggunaannya ke semua institusi pendidikan dan sekaligus menjadi peranti yang bukan sahaja dapat memantau kehadiran pelajar, bahkan mampu membuat saringan suhu badan pelajar dalam keadaan real time. Dan dalam masa yang sama, peranti Santai 2S ini juga mampu merekodkan pergerakan pelajar di institusi berkenaan. Perjuangan melawan COVID-19 masih belum berakhir. Cegah COVID-19. Amalkan 3W. Elakkan 3C. Putuskan rantaian COVID-19. Hashtag kita jaga kita. Santai 2S terbaik. Santai 2S cool. Santai 2S awesome. Santai 2S is good. Santai 2S mantap. Santai 2S memang terbaik.